Halo guys, kembali lagi di channelku. Nah, ini kemarin ya, 3 kali ya combo nih, epic combo nih. Nih. Mobil teman kita, guys ya. Kita reset karakter. Capek ya, guys ya. Dan which is sangat capek sekali, guys ya. aduh. Gila, guys ya. Wah, ada tuh Corolla Cross ya. Kemarin aku ketemu ini, guys ya. Ini mobil guys di Jakarta. Kita minjem mobilnya orang deh. Mobil apaan ya terserah deh. Yang penting kita minjem. Ini Corolla Cross boleh nggak? Ada orangnya nggak? Aduh, ada orangnya lagi. Karena kita kalau lama kayak gitu nggak bisa naik. Ya udahlah, kita naik mobil kita aja. Udah. 2021 sudah lewat, guys ya. Tapi kenapa nih mobilnya? Iya sih. Emang ini emang sih guys ya, facelift ya. Facelift itu apa ya? Model bentuk barunya ini emang 2021 ya. Let's go. Mantap, geng. Kita ke kok masih tandanya ngebug, guys. Mesin sentuh sirkuit, guys. Aneh. Oh iya sih, emang, guys. Ini caranya kita batalin gimana nih? Emang kan ini kan setelah berapa detik setelah ini, guys. Konten kemarin aku bikin konten, guys. Take a car. Tapi tetap kan start ini kan. Start jobnya tetap kan. Temani you start a job. Kita ke tetap tujuannya ke sentuh sirkuit, guys ya. Kita mode dulu nanti kalau kan mestinya kelewatin, guys ya. Nah, jadi kemudian take a package. Nah, harusnya kemarin itu gitu, guys. Ayolah, naiknya. Alah, bajagar. Bajagar enggak tuh ya? Ayolah. Bajigar. Oh, udahlah, ngomong apaan tuh bajigar, bajigur. Ah, ini kenamaan ini, Bro. Ayo, man. Oh, ini mobil saya ya, udah. Makasih Pak Rocky. Enggak tahu tuh siapa ya. Let's go, kita antar bareng. sayang mesinnya enggak jadi modif, guys ya. Kalau mesinnya bisa dimodif ini enak, guys ya. Kita bisa kenceng ya kan. Duh, mantep ini apa nih, guys? Kaya ya. Oh iya. Kita kerja dulu ya kan. Kita ganti ke manual. Aduh. Bensinnya full ya. Udah maksimal gigi 5 aja, guys ya. Hasilnya tadi kita kelewat kanan ya, bodoh kali aku. Tapi kayaknya bisa deh kita ini. Please jangan nyangkut lah. Nah, gini, tapi nggak bisa, coy, bodoh kali aku, guys. Kita harus lompat. Ya kan? Kenapa nih kok RPM-nya gitu, guys? Gak jelas kan? Kita mundur berarti ya. Ayo dong, lama banget. Lelet emang ini mobil kalau mundur, cuy. Ash, ini as the power nih. Ih. Powernya hilang gitu loh. Ini enggak kelihatan lampu apa-apaan ini, cuy. Bisa kan balik ke jalan lagi, insya Allah ya. Insya Allah bisa balik ke jalan lagi. Nah, kita lewat mana ini? Masalahnya ini mobil gini ini nggak bisa disempang, guys. Jangan kita mobil ini nyangkut, ngeselin tau. Udah capek-capek, ternyata nyangkut, bok. Ini terus kita lewat mana, guys? Muternya nih loh. Bisa kan lewat sini? BSD City bisa kok. Insya Allah nggak di ini ya, nggak di apa tutup gitu. Oh bisa kok, bisa kok. Alhamdulillah ya, masih diberi rezeki ya. lah, oh nggak kok, bisa kan masuk tol. Ini kenapa nih mobil lelet? Oh iya lupa guys, nggak diganti gearnya ya jelas lelet gitu kan. Dapat menit aja guys, cepet banget guys. Harusnya tuh sebelum mobilnya kita ilangin kemarin, guys ya. Itu tuh harusnya kita ambil paketnya dulu. Itu guys, pinter gitu. Lupa nih, aku nggak kebiasa pakai manual, guys ya. Jadinya waktu yang ngoper lupa. Kalau mobil beneran kan ini, guys. Mestinya gereng ya. Gereng itu apa bahasa Indonesia ya, guys ya? Mendengkur bukan, guys. Kok ST sih, kok belum diganti sih? Udah AT tadi bener. Gereng itu apa, guys, bahasa Indonesia, guys? Mobilnya tuh gitu terus.
mati kan, otomatis kan, emang maksimalnya nggak 5 toh. Oh kan masih bisa upgrade lagi giginya, bodoh kali ini metiknya guys. Aduh, metiknya tuh bodoh gitu. Udah waktunya ngegir, ganti gear, malah nggak diganti gear, bodoh kali kan. Itu mungkin belajarnya ini guys ya. Belajarnya, wih, dapat 7 juta, kok punya kebiasaan kan. Karena kan awalnya jadi ide ini kan, apa ya berarti bahasanya guys. Ribuan ya, apa berarti? Misalnya lo beli Innova, harganya 300.000 kan nggak mungkin guys. Apa itu lagi? Exus LM ya. Exus LM ini kemarin juga ketemu juga guys ya. Dan di Jakarta tuh guys ya, Alphard itu banyak guys. Jadi istilah katanya tuh kayak anggap aja kayak naik Avanza gitu, banyak gitu ya. setiap plak apa ya pokoknya banyak lah, pokoknya itulah banyak banget gitu. Di HI kemarin ya, kita mau modif nggak ya, modif nggak ya, kita modif lah dikit lah ya, kita modif sedikit-sedikit gitu ya, velgnya diganti nggak ini. Halo bro. Mabes ya, aku dari tadi gitu. Wih, ada mobilnya ini guys, Innova Gudang Garam ya. Kalau kalian tahu, Gudang Garam itu mobil karyawannya ini guys. Apa berarti mobilnya? Mobil kantorannya lah. Ayolah bro, banyak sih, gak hanya Innova ini aja. Pokoknya mobilnya warna abu-abu gitu. Tapi, oh bisa kan? Ah ini kita hapus dulu, saya nggak bisa modif ini loh suspensinya guys. Kita terus velgnya pakai ini guys, biasanya guys ya. Ini kita apply gini, terus I'm not, habis itu di exit. Ini nggak tahu ini legal atau ilegal guys ya. Tapi kalau menurutku sih ini ilegal kalau menurutku loh guys ya, tapi nggak tahu juga sih, tapi keren loh. Wow. Jadi kalau kalian mau modif ini Grand Max ya kan, ini cocok guys, keren banget guys, cakep banget. Oke, kita ke sini guys ya, let's go. Ini ada Grand Max juga. Ah lu Grand Max lu standartan ya bro ya, sayang ini juga bisa dioprek guys ya. Kenapa kok ngebak? Oh enggak nih. Ini berapa paket lu nih, apa paketnya ya? Gak kelihatan guys, gak jelas ya. Ayolah, dapat 4 juta ya, ya kan? 4 juta kan? Gak worth it dong. Gak worth it guys. Worth it gak sih? Kalau menurutku sih, enggak guys. 4 juta. Dulu tuh berapa tuh? Dulu tuh 3 juta guys. Ini kenapa kok lu walet tuh guys? Ini mobil apa becak ini coy? Duh, ternyata tujuan lagi guys di KVL Puncak ya. KFL Puncak. Tujuannya ini berarti di bukan. Bukan ininya. Puncak. Ada enggak tandanya cuy? Puncak ini oran ya. Oran yang enggak terlalu pekat ini kah? Puncak ya, enggak terlalu pekat mana cuy. Ya udahlah kita ikuti aja arahnya. Ini mungkin video yang ini agak panjangan dikit, enggak apa-apa lah guys ya. Berarti ini kita lewat sini bisa lanjut enggak? Kita kan sekarang ada di sini. Apa ini ya tujuannya guys? Salah, ini nih guys. Di mana terusan? Ini Bekasi seingatku guys. Si Lamba Destination itu warnanya gini. Puncak KFL Puncak itu ada di mana guys? Puncak ini ada di Puncak ini kan warnanya gini guys, oranye ini mirip ini jalan ini. Atau mungkin di sekitaran sini kali ya. Ini kali ya. Ini guys, ini kecil banget nih kayaknya guys ya.
Insya Allah di situ. Ayo, let's go. Ayo dong. Ini mobilnya beca apa anu tuh, geng? Ini ada dealer MG ya, GM. GM deh kok MG kebalik, guys. Wih, ini gila, guys. Grand Mag Racing gini, guys. Aduh. Grand Mag Racing siap mengantar paket ya. Entah itu HP, sempak, kotang gitu. Jakarta, kita nggak mau ke Jakarta lah, kita mau ke ini, tapi kayak panjang deh ke KFL ini ya. Ya, mestinya lewat sini guys, kita pakai cruise control ya. Ini modulnya dapat dari mana coba ya. Udah nyantai guys, kalian nggak usah pencet W, tinggal arahin aja, pencet AD-AD aja. Aduh, aduh, ini capek guys. Macross, Macross 82 sampai 99. Oke, ini gila guys. Ini mesti kalau modif pokoknya yang ada gratis-gratisnya tuh mesti nontonnya banyak, apalagi jadi ide. Wah, gila guys ya. Langsung drastis gitu loh. Moga-moga lah ya. Apa? View-nya banyak gitu ya. Saya suka gitu loh. Ya, aku tuh tambah semangat gitu ya. Semangat tapi bikin konten. Arahnya bener kan, harusnya ya guys ya. Ini nih sini. Sini gitu. Sini pokoknya sini. Au. Ini udah fix nyangkut, guys. Enggak tahu sih, oh bisa kok. Masih bisa selamat, guys ya. Kenapa nih lelet kali mobilnya, guys? Maju aja lama banget loh. Padahal enggak aku pencet apa-apa, cuman W doang sama adik-adik gitu doang. Ini berarti bayar tolnya berapa, guys? 10.000 kah masian? Naik kah harganya? Oh tetap kok, masih 10.000 kok. Harganya tetap guys. Kalau untuk tol harganya tetap. Aduh. Tetetet. Masih batuk guys ya. Ini aku bikinnya nih di hari Senin. Jadi setelah aku pulang dari Jakarta guys ya. Jadi aku tuh bikin konten hari ini berapa ya udahnya. Matchbox 1. Ini 3, berarti 4 guys ya bikin konten guys, gila ya. Biar enggak ini guys, biar apa kalau misalnya aku malas gitu. Kadang itu gitu guys ya, malas gitu kan. Ih, mengulangi kejadian. Ngapain sih? Mengulangi kejadian, cuy. Ya udahlah. Yaudah, mungkin terima kasih sampai sini aja videonya. Aku karena aku kesel. Ya, terima kasih yang udah nonton dan see you next time. Bye-bye.